Wah, panas. Wah. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi tengok menu special untuk Ramadan yang ada di Soiha Thai Kitchen. Sekarang ni aku dah berada dekat depan ni, Soiha Thai Kitchen dekat Damansara Perdana ni. Jom kita pergi tengok dia punya menu-menu baru tu. Okey geng, kita sampai lagi dekat Soiha Thai Kitchen yang ada dekat Damansara Perdana ni. Aku suka datang dekat sini sebab dia punya hiasan dalaman dan juga feeling dekat dalam dia punya restoran ni memang best. Dan sebenarnya Ramadan ni dia adalah gantung-gantung bulan dan bintang ni. So inilah dia, menu baru yang aku cakapkan tu sempena Ramadan. Jom. Okey guys, inilah dia menu-menu yang aku dah ambilkan. Untuk bulan puasa ni, diorang ada buat special menu yang aku cakapkan tadi kan. Special menu ni adalah 3 jenis udang galah Giant River Prawn. Dan aku dah ambilkan 3-3-nya. Yang first kali ni ialah dia punya ni Tom Yum Giant River Prawn Porridge. Ini kiranya macam bubur lah eh. Memang besar betul. Satu portion ni RM65 je babe. Lepas tu ini dia punya Thai Green Tea. Air yang wajib lah. Kalau datang ke sini aku mesti ambil yang ni. Okey, untuk yang ni pula ialah dia punya Deep Fried Giant River Prawn with Tamarind Sauce. Yang ini aku tak pernah makan babe. Yang ni pun sama juga harga dia RM65. Lepas tu yang ini Stir Fried Giant River Prawn with Salt and Pepper. Lepas tu aku nak makan dia punya 3-3 udang galah ni dengan dia punya Tom Yum, okay? Tom Yum Seafood dan juga dengan dia punya nasi putih ni. Sekejap, aku hirup dulu dia punya Thai Green Tea ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rekodkan video ni sehari sebelum puasa tahun 2023 ni. So korang jangan ingat aku tak puasa pula eh. Marvelous. Okay, first kali ni aku nak try dia punya ni, Tom Yum Giant River Prawn Porridge. Bubur udang galah ni. Dekat atas ni pun dia ada letakkan sekali dengan ini halia. Okay, ada hirisan halia. Lepas tu ada telur sepuluh masak. Lepas tu ada taburan garnishing lah kat atas ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap wey. Aku tak pernah makan bubur macam ni. Dia punya rasa tom yum tu just nice. Dia tak kuat sangat, dia tak kurang sangat. Dia tengah-tengah. Like this. Aku letakkan sekali dengan dia punya hirisan halia. Ini aku boleh katakan bubur kan macam bubur nasi. Okay, cumanya dia punya tekstur bubur tu dia tidaklah terlalu halus sangat. Dia ada kasar-kasar nasi tu lagi lah. Ini dia ada isi udang galah tu. Okay, panas-panas lagi ni. Wow, sedap gila ni. Serius, satu portion ni aku rasa korang boleh makan 2 orang. Okay, confirm. Untuk dia punya udang galah ni, saiz dia aku boleh katakan medium lah eh. Dan untuk dia punya isi udang galah ni aku boleh katakan agak banyak. Okay, walaupun dia bersaiz medium sahaja. Untuk yang ni, korang boleh order benda ni sahaja. Maksudnya, korang tak perlu nak order dia punya nasi lah eh. Panas. Okay, next. Aku nak makan dia punya stir fried udang galah dengan salt and pepper. Tu nampak dia punya isi udang dia tu, dia dah masak dengan hirisan cili. Okay, lepas tu ada capsicum juga. Nampak tempting kan? Sebab dia main colour sikit. Sikit. Look at that. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, yang ni pun sedap. Bahkan diorang letak sekali dengan dia punya, aku rasa ada cili padi ni. Ada cili padi tu kan, dia memberikan rasa yang tajam, pedas. Itu aku suka. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan salad-salad ni lah. Ada kobis dan juga hirisan carrot tu. Yang ni tadi aku cakap, harga dia sama juga RM65. Wah, ini best habis. Yang ini, korang memang kena pairkan dengan dia punya nasi putih. Okay, korang nak lawan sekali dengan dia punya tom yum pun boleh. Ini aku ada ambil sekali dengan dia punya tom yum seafood. Aku setiap kali datang Soiha Thai Kitchen ni, kalau tak ambil dia punya tom yum ni memang tak sah lah eh. Sebab aku rasa dia punya tom yum ni memang sangat kena dengan selera aku. Tapi selalunya aku akan ambil tom yum ayam. Aku jarang ambil tom yum seafood ni. Tapi sebab aku nak samakan dengan 3 set udang galah tadi ni kan, aku pun ambil lah tom yum seafood eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panas. Wah, tom yum dia still terbaik babe. Wah, panas. Power.
curahkan sikit. Aku curahkan bahan-bahan tom yum tadi tu. Okey, kat atas nasi. Lepas tu aku nak ambil sekali dengan dia punya isi udang galah ni, ha. Okey. Yang telah pun dimasak dengan cili, capsicum. Makan sekali dengan dia punya nasi. Look at that. Video ni aku tahu memang aku akan postkan time bulan puasa nanti. Jangan marah aku eh, orang yang klik play button tu. Bukan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is perfect combination. Order dia punya stir fried udang galah dengan dia punya salt and pepper ni. Orang order lah sekali dengan dia punya tom yum ni. Makan dengan nasi putih, memang layan bro. Lagi sekali. Sekali hirup dia punya tom yum ni, menggigil-gigil lah tangan aku. Wah. Untuk siapa-siapa yang tak pernah tengok lagi, aku reviewkan dia punya tom yum kan. Aku boleh katakan dia punya tom yum ni, dia lebih kepada rasa yang pedas dan juga dia punya masam dia tu balance. Sedikit manis, masin tu ada, semua cukup lah eh. Okay, sekarang aku nak layan pula dia punya deep fried giant river prawn dengan tamarind sauce ataupun sauce asam jawa. Jom kita try. Oh, masuk telinga. Look at this. Ooh. Wow. Ini apa? Ini suun kan? Suun. Ini dia diletakkan sekali dengan caramelized onion. Wah, yang ni pun sedap. Weh, tapi yang ni pun pada aku kena order sekali dengan dia punya tom yum dan juga nasi putih. Baru lengkap. Betul. Kita makan dengan nasi. Untuk dia punya flavor, aku cakap tadi apa? Asam apa, sos asam jawa tu kan. Ada rasa yang masam manis gitulah eh. Masa kecil-kecil eh. Ya, ini nak cerita pasal puasa lah eh. Aku pernah lah sekali tu tak tahan sangat, lapor nak makan kan. Aku buat tu Maggi Tom Yum. Alah, Maggi yang dalam cup tu. Tapi aku pergi balik kan, tak berbaloi lah buka puasa dengan Maggi Tom Yum tu je kan. Tapi tu cerita lama lah eh, sama budak-budak. Lepas dah makan sesuap tu, oh, dia punya rasa menyesal Tuhan saja yang tahu. Ini antara bahan-bahan yang ada dekat dalam udang galah dan juga sos asam jawa tadi tu. Okay. Cili kering yang ada dekat dalam ni, dia menambahkan lagi flavor dia tu. Dah. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan 3 jenis udang galah dari tu. Lepas tu kita hirup dia punya tom yum dan makan sekali dengan dia punya nasi putih ni. So siapa-siapa yang rasa macam terlio tu, nah, cepat-cepat pergi datang ke mana-mana cawangan Soy Haha Thai Kitchen yang berdekatan dengan korang. Untuk bulan puasa ni, okay, diorang ada bagi tahu yang diorang akan bagi free flow air sirap limau dengan juga kurma. Nah, untuk siapa-siapa yang datang yang nak berbuka puasa dekat sini. Dan aku harap sangat-sangat untuk korang cuba 3 menu udang galah yang khas hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Segala info lanjut pasal Soy Haha Thai Kitchen ni, korang boleh pergi ke diorang punya social media. Pada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bill Studios, make sure korang subscribe dia, klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bill Studios. Okey geng, aku nak habiskan aku punya hidangan kat atas meja ni. Apapun makanan yang aku makan hari ni, memang mantap, memang padu gila babe. Okey guys, selamat berpuasa, jangan ponteng puasa ha. Padu Bill.